15 turun ketapan kesebelasan. Betok Karuni. Lontaran lepas kepada nomor poin 77. Masih, hari ini masih bisa diambil. Masih nomor poin 77 dari Majalah Wasit Belor. Belakang dia ada nomor poin 91. Dari nomor poin 10 Abdul. Dari sana. Masih ada nomor punggung 9 Bobby hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama untuk Putra Tanjalin. Kali ini Alvin sabar Masih nomor punggung 14. Thank you.
Namo. Lembaran ke dalam agung kali ini iman-iman sudah dilakukan. Maksudnya kita dapatkan dan hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk anak-anak putra panjang. Sudah dilakukan. Tabun terlalu jauh sudah meninggalkan lapangan. Tendangan jalan kali ini sudah dilakukan, buang saja, masih berada di tengah lapangan. Cahyana, salah umpan maksudnya kepada Alvin. Masih ada Fardan, Fardan lari teman dia kepada Febi maksudnya masih dikuasai dan ternyata tidak meninggalkan lapangan. Tendangan bola untuk maju angkat football. Fardan, Edwin, Mamo. Mamo sedang agen kan? Masih melebar Mamo. Ayo pergi. Itu nak alasan nombor ya? Itu alasan nombor. Dua menit awal pertama ini putra putra panjang masih mengambil alih permainan. Ada Mamo lagi. Kepada PB maksudnya terjadi pelanggaran. Yudi si Yudi perserikatan bangsa-bangsa. Sikat. Power block sih rek, power block rek. Nah ya, dia pemain-pemain yang ngelanggur bisa bantah dia. Halo, ngapain musiman ini ya? Salah. Masuk, kita udah sebuah sepatu.
tenda dagang nang ngidem nya. Pak RT mulai mandi jam. Usia di 50 sih. Tendangan bebas kali ini sepertinya akan diambil oleh Kapten Putra Panjalin Rio atau Agung, kita lihat bersama-sama. Ayo, Rio! Ancang-ancang. Ayo, kemana ya? Rio, bang! Langsung! Hampir saja Rio. Masih meledak di sebelah kanan penjaga gawang dari Dede Endang Kurnia. Yang dia menghasilkan tendangan gawang saja. Edwin kali ini lepas. Edwin masuk. Lemparan ke dalam. Pemulihan kali ini sudah dilakukan. Mampu abang, nomor punggung 2. Oke. Ruang, tenang saja Ruang. Ketok kali ini. Wargan ketok ketok kali ini. Bawang-bawang oleh Cian dipulang saja menghasilkan tendangan sudut yang ketiga untuk Putra Panjalin. Hari ini mama tak kamuskan diri cici kawin gratis. Sudah lakukan ke tengah dia. Ada Agung. Ruang jauh kali ini Haryanto alias Petok. Masih Haryanto. Hardan belakang dua, Rio. Ada Agung. Fedi masuknya, kali ini Mamo, menari-nari dia. Kepada Agung, Fedi masuknya. Ada Agung, lepas dia, pulang saja. Masih ada Fardan, masih Fardan. Ternyata pelanggaran kali ini. Sepertinya lagi-lagi Rio Kapten kesebelasan akan mengambil eksekusi tendangan bebas. Atau Agung, kita lihat saja bersama-sama. Sepertinya Agung pemain belakang ini akan mencoba eksekusi tendangan bebas yang kedua. Sudah dilakukan. Lagi-lagi. No. Masih melebar. Hanya beberapa sentimeter saja. Tendangan gawang pendek saja. 91 dari Ilham. Edwin, Mamo, maksudnya kepada Alvin, salah umpan. Sabar tak. Kali ini, masa langkah footballer terlalu jauh. Agung. Jauh Agung kepada Edwin.
Selamatkan saya masih berebut bola. Lagi-lagi penggal sudut keempat untuk Putra Banjari. Agung kali ini. Sudah dilakukan. Terjadi kemelut. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan oleh Kido. Gerakan jelek, 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 jelek. Nomor 40 masih dibayang-bayangi Alvin Tinju Sahwana Mame kesamping Agung kali ini. Tepedi nasibnya terlalu tajam. Lemparan ke dalam untuk maju lengkap footballer. Tajam dulu, Pak. Dan kali ini ada tambahan dua. Ini yang punya angsa ini harus jadi atensi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Mama jauh maksudnya kepada dan terobosan dan Edwin terjebak offside masih belum bisa berubah kedudukan. Mano cantik sekali Edwin lagi-lagi dan Cahyana ke belakang dia Arwanto Mano Cahyana salah umpan pelanggaran. Memang benar pelanggaran. Sabar Cah, sabar dulu Cah. Ajis Awaludin tadi dilanggar oleh Cahyana. Kali ini tendangan bebas dihadapi oleh siapa dua kemudian sepertinya. Sudah dilakukan. Kemudian dan langgaran kali ini sepertinya Sanjaya akan mengambil eksekusi tendangan bebas dari Majalengka Footballer atau Aziz Awaludin kita lihat siapa. Sanjaya sudah terlalu jauh. Sanjaya terbang tinggi melawang-lawang di atas mistar gawang. Rio jauh dia kepada nomor 10 Edwin kali ini masih ada Edwin lagi-lagi PD Endang Kurniawan kembali menyelamatkan gawangnya. Salah umpan Cahyana Mame Cahyana lagi kepada Alvin kali ini. Ingin tadi Mangsa kali ini ada Cahyana Kardan
Fardan, Fardan, masih Fardan. Fardan, cari teman dia kepada Alvin. Alvin, maksudnya kepada Mamo. Salah umpan. Ada Setia, salah lagi. Masih Alvin, Mamo, Alvin. Oh, 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 no. Mamo, Rio, Mamo. Samping ada Agung. Crossing, masih bisa dipatahkan. Ada Cahyana. Cahyana, Sultan Bangladang. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kelima untuk Putra Panjalin. Bertubi-tubi serangan dari Putra Panjalin masih belum membuahkan hasil. Skor kacamata 0-0. Agung, lagi-lagi siap-siap mengambil eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan. Lepas. Masih ada Jin. Dan hanya lagi-lagi tendangan sudut yang kelima untuk Putra Panjalin. Dede Endang Kurniawan berjibaku menyelamatkan sarangnya. Pendek saja. Mama, Edwin. Ada Rio. Rio. Rio Dewantoro, masih Rio. Rio, terlalu lama Rio. Kali ini direbut. Setia kepada nomor punggung Agus Awaludin, nomor punggung 10 masih Agus. Masih Agus, 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 Agus. Melebar dia kepada Setia. Setia, Setia, oh terobosannya begitu cantik tapi terlalu jauh. Oh, apa yang terjadi? Oh no, 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 no. Dan akhirnya pelanggaran tadi sudah dilakukan. Pendek saja. Mamo, jauh kali ini. Siapa dia, baby? Kenapa? Membuka keunggulan 1-0 untuk Putra Panjalin. Gol, 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 gol. Febi, 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 Febi. Gak pake Febrianti. 1-0 untuk Putra Panjalin. Febi. Ya, betul. Nomor 9. Di menit ke-23 berhasil menceploskan ke gawang Dede Endang Kurniawan. Kali ini ke tengah lapangan. Sonjaya. Cari kawan dia. Jauh. Dihadang Cahyana. Kali ini. Lagi Mamo. Jendral ini tengah Panjalin. Bardan. Kesamping dia Trikas. Maksudnya kepada Indin. Indin, 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 masih Indin. Ke belakang Alvin, Alvin tua Salamoni. Hari ini Mamo, Mamo menarik dia. Oh no, 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 masih ada pemain-pemain dari Majalengka. Jauh Ajis kali ini. Ajis, cis, 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 cis. Masih Ajis, 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 Ajis ke belakang. Sonjaya, Sonjaya nomor 40. Kalau hari ini Bardan, Bardan. Oh dia kepada Febi lagi. Yang lain nomor mulia. Jauh, jauh. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Majalengka Football. Kembali ke tengah lapangan, Febi kali ini. Oh iya, makasih. Kali ini Fardan, Mamo, Endek, Fardan, terlalu ramah. Buang saja, masih ada Cahyana, pendek dia kepada Alvin, Alvin, masih Alvin, Alvin cari lawan, lop jauh, Alvin lepas, maksudnya kali ini nomor punggung 77, 40, ada Asep Gap,
Haji Alaudi ke belakang. Culik, turun, culik. Sonjaya. Dodo Setia. Oh, Robi ini cantik sekali. Oh, no. Masih ada pemain-pemain belakang kali ini, Mamo. Indin. Cari masuknya kepada Edwin terlalu jauh. Sudah jauh 77. Bagaimana? Indin terlalu jauh, masih ada Bardan. Bardan, tengah dia, Mamo. Cari lagi. Maksudnya kepada Edwin. Ajis Rio Haryanto Sahwana kembali ke Haryanto Sargan Alvin masih Alvin narik dia maksudnya kepada Indin dibuang saja oleh Agustina Raharja kapten dari Majalengka kadang baseball dan dianggap sengaja kartu kuning untuk Sardan tendangan bebas kali ini Sonjaya nomor punggung 2 Dian Setia dihalau saja oleh Haryanto ada Fardan maju Fardan lihat dia maksudnya kepada Febi lagi Febi endang dipeluk saja Sonjaya balik kepada Ilham kali ini Febi tengah dia ada Mamo lalu lama masih ada Fardan shooting langsung tendangan dua dunia dari Fardan masih belum bisa merubah kedudukan 1-0 yang ditunggian Citra Panjali Agustina Gerung Setia dicuri saja Edwin ada Cahyana Fardan kepada Alvin sudah dilakukan closing jauh masih ada pemain belakang Agustina berjibaku menyapu bola menjauh dari sarangnya dan kali ini Cahyana Fardan Fardan kepada Indin dan bam kali lagi Indin masih jauh jangan doang sudah dilakukan Agustino dalam umpan kali ini Fardan Mamo kepada siapa maksudnya kepada Agung yang kelihatan
Edwin, ke belakang dia. Jauh ini coba dikejar oleh Ajis. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Lepas Rio. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas kali ini. Rio melakukan pelanggaran. Kembali ke tengah lapangan kali ini tendangan bebas. Sudah dilakukan. Rahman dengan santai timang-timang dia. Kali ini Agung. Ada orang punya, ada orang ini lagi. Panjang bedaan. Lemparan ke dalam. Agung timbak kanan dari Putra Banjalin sudah dilakukan. Ada siapa dia? Baby, enak. Itu masih lagi-lagi Gede Endang Kurniawan. Salah kontrol Tarjan kali ini kepada Indin lagi. Indin mencari teman dia ke belakang kepada Mamo. Mamo kepada Tarjan, lepas kontrol Tarjan. Dan terjadi pergantian pemain dari Majalengka Footballer. Nomor punggung 40 Asegap keluar, masuk nomor punggung 21 Yudi Septian. Nomor punggung 14 Adin Isman keluar, masuk nomor punggung 39 Engkur Kusnadi. Maaf. Kali ini tendangan bebas untuk Putra Banjalin. Sepertinya kapten dari kesebelasan Rio Gorontoro sudah ancang-ancang dia. Rio. Bam! Masih! Akhirnya bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Febi, di mana Febi mencetak gol yang keduanya kali ini. Dina belakang. Dayana, Agung, Edwin. Masih Edwin. Agung. Baby, Edwin, Namo, Edwin, maksudnya Trukas, masih bisa diintercept kali ini. Dahyana, coba dikejar oleh Indin, maksudnya kepada Baby, terlalu jauh.
Farjan, shooting langsung Farjan dan no. Lagi-lagi Endang Edo Kurniawan jatuh bangun menyelamatkan kawannya. Dede. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang keenam untuk Putra Banjoli. Sudah dilakukan. Ada Edwin. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Oi. Simpulan dari Edwin hanya menghantam mimpar gawang. Masih buana. Edwin, pelanggaran kali ini. Dan masuk dan. Eksekusi dia jam langsung. Carakan bedo. Baik, kita lapangan kali ini Sanjaya sepertinya nomor 39 balik lagi kepada Sanjaya. 21. Kali ini lihat teman dia kepada Dodo Setia. Masih pemain yang baru masuk ada Dodo Setia ini. Masih bisa diamankan oleh Rahman. Dan sepertinya terjadi benturan tidak sengaja antara kedua pemain. Bola portal sudah dilakukan kali ini. Indin di dalam bayangi oleh Julian sepertinya masih Indin. Hanya lontaran ke dalam untuk Putra Panjalin. Fardan, masih Fardan, melihat dia, maksudnya kepada Momo, kali ini Momo, ke samping kanan ada Agung coba kembali crossing, masih bisa dipatahkan, jauh, buang saja, kali ini Majalengka footballer, Aziz, di bawah bayangi, oleh Haryano, kali ini Rio, saya tidak kelihatan, masih kembali kepada Agung, jauh kepada Febi, lekas dia. Masih ada Febi. Jangan tenang dia. Bukan suatu pelanggaran. Oh, misal kali ini ada Mamo. Mamo coba cari kawan dia. Mencari kawan dia. Mamo ke kiri kepada Alvin. Ada Alvin. Alvin, tuas alamoni. Alvin. Masih Alvin. Pin. Oh. Masih bisa diintercept. Masih ada Alvin. Kali ini Cahyana. Jauh. Masih ada. Diri ketiga. Oh. Pelanggaran kali ini Cahyana. Dan kembali kartu kuning untuk Cahyana. Kartu kuning kedua. Nomor punggung 15 Cahyana. Kembali ke tengah lapangan. Kali ini Fardan, Mamo, Agung.
Agung Budiman Santoso kepada Mamo, Mamo Perkasa, Edwin kali ini, Edwin Arik, oh masih lagi-lagi Endang Dedek Kurniawan kembali menyelamatkan gawangnya, pendek saja kali ini nomor punggung 11. Dedi Setia, kali ini ada Agus Awaludin kepada Dedi Masujo. Masih Agus, dilukup saja oleh Altun. Tambaran ke dalam, Juliansa sudah kepada nomor 7 kali ini Dedi Setia. Masih Dedi Setia. Lemparan ke dalam untuk Majalengka footballer Juliansa. Sudah lakukan kepada Awaludin. Kali ini 39. Masih ada Mamo. Mamo menari-nari dia jauh kali ini. Masihnya kepada Feby. Terlalu jauh. Dikinang-kinang Dede Endang Kurniawan. Extra time. 1 minute. Kali ini siapa dia? Masih ada Dedi Setia. Dedi Setia ke belakang dia nomor 77. Kali ini 39. Bang! Oh no. Masih terlalu jauh. Melebar ke sebelah sisi kanan penjaga gawang Rahman dan Kim. Babak pertama. Kali ini Haryanto samping kanan, Rio Deandoro Agung, Haryanto lagi, bayang-bayang ya Ajis, bisa dipatahkan. Kali ini Ajis Awaludin dilanggar dua oleh Haryanto. Engkus Kusnadi hadapi bola, lakukan eksekusi tendangan bebas. Mana dia? Ke tengah sudah dilakukan. Ada Ahmad Maulana. Bobo lepas kontrol. Febi ke belakang, Agung, Cahyana, kepada Febi lagi, Febi, masuk dia kepada Agung, salah pengertian, Agustian, jauh, masuk dia, Kusnadi ke punggung nomor 77, tapi salah pengertian, ke belakang kali ini, Rio Deantoro, kepada Ahmad Maulana, hampir saja, dan terjadi. Oh no. Nomor punggung 77 tidak bisa memasang peluang emas. Cyrus Naufal kembali kali ini. Agung Putra Kanjalin pendek dia kepada Fardan, lepas lagi Kusnadi kali ini. 27 sudah kali ini kepada Juliansa. Senjaya maksud saya. Ada Rio. Lalu jauh. Lemparan ke dalam. Senjaya kali ini. Sudah dilakukan. Lepas kontrol. Rio Dewantoro. Mamo Perkasa. Ke kiri dia. Alvin. Terlalu jauh. Lemparan ke dalam kali ini. Julian Fajar Salam sudah lakukan kepada Dedi Setia. Julian lepas dia, ada Edwin pendek saja kepada pemain yang baru masuk. Masih Edwin
Bambang maju lagi. Deden dan Kurnia kembali menyelamatkan gawangnya. Deddy Setia di bayang-bayangnya Alvin ke belakang dia. Deddy Setia lagi kali ini. Apa yang terjadi? Langgaran. Kembali ke tengah lapangan. Kali ini sepertinya Mamo Perkasa. Hari ini Dede Endang Kurniawan benar-benar bekerja keras mengamankan gawangnya. Mamo sudah lakukan cut lagi off note. Begitu mesra dia dipeluk bolanya Dede, bawa tuh dipeluk. Sudah lakukan kali ini. Ada Agung kepada Fardan dibawang-bawangi oleh Curiansyah. Masih Fardan sendiri dia. Mamo, Fardan dihalau saja. Berhasil kali ini nomor 21 majunya kepada Deddy Setia. Terlalu jauh ada Haryanto Ardi kepada Rio Alkun, maksudnya terlalu jauh. Carakan teman-teman. Oh betok, oh betok sin lah. Kali ini Edwin kali ini 1-2 Kevin dan ternyata offside. Nomor punggung 17 Ilham. Dimas maksud saya. Fardan, Rio Dewantoro, lihat kawan-kawan dia, masih Rio. Kali ini ada izin kepada Rio lagi. Bam! No, lagi. Tendang, Dede Kurnia. Oh, kembali ke tengah lapangan, Majalaya Footballer kepada Agus, maksudnya masih ada Agung. Kali ini Mamo Perkasa, Mamo coba cari kawan dia kepada Edwin. Begitu cantik umpan dari Edwin kepada Febi, belakang lagi kepada Mamo jauh lob, begitu ada Dimas. Masih belum menang sasaran kali ini Edwin kepada Dimas keping dia, mati Dimas. Wow, terlalu lama mas. Dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan sudut yang ke-6 untuk Putra Panjalin. Untuk penonton yang ada di sisi kanan gawang dari Majalengka, dimohon atensinya untuk mundur 5 langkah. Lamun belum, orang belum harus apa jarang. Balik lagi ke tengah lapangan. Kali ini Fardan, ancang-ancang dia. Ada Rio, ada Feby. Sudah dilakukan nih mas. No. Masih belum mengenai sasaran. Masih melambung tinggi di atas awang-awang. Seperti cintaku padamu melambung tinggi di atas awang-awang. Sudah dilakukan. 7-7, masih 9-2, cari kawan. Bodi maksudnya, lepas kali ini ada Fardan salah pengertian. Kali ini pemain Majalengka, tidak, Juliansa maksudnya kepada Bodi Setia. Masih dibayangi Haryanto betok, lemparan ke dalam untuk Budi Panjalin. Sekor. Dimas juga sendiri dia, seleran, masih Dimas, masih dibayang-bayangi Juliansa, masih Dimas, terlalu lama, Fardan lepas bola dia, kali ini ada nomor 77, yang oleh Alvin, dibuang saja Alvin, lemparan ke dalam.
Apa yang terjadi? Ada salah satu pemain baru Majalengka Footballer masih tergeletak di pinggir lapangan. Pemodus dari Majalengka, silakan MF, ofisial dari MF. Skor masih belum berubah, 2-0 untuk keunggulan Putra Panjalin, di mana 2 gol dicetak oleh Fobi Haryadi. Jalan aja dari pinggir lapangan, gak apa-apa. Itu pemainnya udah di pinggir. Atau langsung pergantian, masih ada vlognya. Lemparan ke dalam kali ini MF sudah lakukan, nomor 21 dicairi saja kali ini Edwin. Lihat dia kepada Mamo Perkasa, Mamo melebar kepada Agung Utomo. Kali ini Fedi Haryadi, masih Fedi Haryadi. Fedi Haryadi melihat dia belakang kepada Rio Dewantoro, masih Rio Dewantoro. Nyamping dia kepada Agung. Hanya menghasilkan tendangan pojok untuk ketujuh kalinya. Kali ini sepertinya Agung Utomo akan melakukan sudah dilakukan. Farhan lagi-lagi mesra saja. Dede Endang Kurnia memeluk bola, diarahkan kali ini kepada Julian. Sudah dianggap keluar dari lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Soang banyak, mangkel banyak. Bang di lapangan. Sudah dilakukan Cahaya, ada Edwin kali ini kepada Dimas, nyamping dia ke kiri, ada Alvin Tua Salamoni, Alvin, kau baby headache, no, terlalu lemah, heading dari Fedi Haryanti, masih belum merubah skor, ke tengah kali ini, betok, handsball. Oh, dianggap pelanggaran. Kali ini kepada Mamo Perkasa. Kesamping kanan dia ada Agung Utomo. Kepada Febi Haryadi, masih Febi. Kepada Fardan, salah umpan. Kali ini nomor 77 Salman Al-Farisi, 39 masih bisa dihalau oleh Haryanto. Betok, pergantian pemain, lanjut dulu, lagi prepare, sorry, salah saya. Nah, ini tendangan sudut untuk MF. Nomor 39 ancang-ancang dia, pendek saja. Pada nomor 77 kali ini 39 lewati dia, masih bisa dihalau. Ada Rio Dewantoro kepada Haryanto. Betok, masih Haryanto. Edwin Prasetya kepada Haryanto, lagi bisa dihalau. Ada Mamo Perkasa, masih lepas dia. Juliansa kepada, maksudnya dibuang saja oleh Cahaya. Pergantian pemain dari Majalengka Footballer, nomor punggung 11 Julian keluar, nomor punggung 45 Maulana Yusuf masuk, dan nomor punggung 91 Dani Ilham keluar, nomor punggung 4 Rudi keluar.
lemparan ke dalam. Nah ini akan dilakukan oleh pemain dari ML. MF maksud saya, oh ML ya? Ingat ML ya? Sudah dilakukan kepada Dedi Setia. Ajis Awaludin maksud saya. Sudah jauh kali ini. Masih ada penjagaan Ahmad Maulana. Timang-timang dia. Lempar saja kepada Fardan Shah. Kali ini Nabi Fardan. Kepada Edwin Prasetya. Letak bola dia. Kali ini nomor 21. Ada 39. Yusuf masih di counter. Ada Fardan. Fardan lagi-lagi sekarang berbahaya. Bobosan kepada Edwin kali ini. Edwin melepasnya, ada dimasukin langsung dan handsball. Luar garis hanya beberapa meter saja. Dan mengakibatkan tendangan bebas untuk Putra Panjalin. Sepertinya lagi-lagi sang kapten Rio Delantero akan kembali mengeksekusi tendangan bebas. Apa MC ini? Apakah Rio Delantero atau Agung Hutomo? Kita lihat sama-sama. Oh, hampir saja hanya menghasilkan dalam pojok yang ke-8 untuk Putra Panjalin. Kali ini sepertinya Agung yang akan mengambil tendangan sudut. Sudah dilakukan Edwin, terlalu lepas lagi. Oh, ada betok di samping dia. Alvin lepas kontrol. Dedi Setia, Haji Sawaludin pendek dia kepada Julian. Sawaludin lagi diintersep oleh Cahyana. Kali ini Fedu Haryadi lepas, masih ada Mamo lepas lagi. Kali ini 21 dari MF melebar ke kanan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Alvin Mamo Perkasa. Mamo menari-nari dia, seloran Mamo kepada Fardansa, shooting langsung, masih bisa dihalau. Lemparan ke dalam kali ini, kembali Agung Hutomo. Sudah lakukan kepada Febi, kembali kepada Agung. Agung crossing langsung, dihalau saja, masih ada Dimas. Dimas, shooting langsung. Masih membentur, kali ini Dedi Setia kepada nomor 21. Tenang dia, solo kepada Oh. Masih bisa dihalau kali ini, betok sendiri dia. Coba dia counter attack, kali ini betok lewat 1-2 pemain. Masih betok, kali ini. Oh, no, ada Dewantoro shooting langsung. No. Masih melebar. Masih belum berubah. Skor 2-0 untuk kemenangan sementara Putra Panjalin. Kembali ke tengah lapangan, 21 dari MF. Jauh kepada Dedi Setia. Masih Dedi Setia. Dihalau saja oleh Sanjaya Putra Perkasa. Masih kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Nomor punggung Awaludin Oh terlalu tinggi mengangkat kaki. Pelanggaran kali ini untuk Putra Panjalin. Sudah dilakukan. Betok Fardansa kali ini, masih Fardan.
menyamping dia Agung Hutomo, masih Agung, maybe top ke belakang ada Edwin. Edwin kali ini Mamo terlalu telat, masih bisa dikuasai. Oh, kali ini kembali anak-anak dari Majalengka Footballer kuasai bola jauh, dia maksudnya ke Awaludin, masih Awaludin mengejar bola dia. Dibayang-bayangi Agung Utomo, Awaludin masih ke belakang dia. 39 Cecep Firmansyah langsung, masih bisa dilalui, ada Juliansyah, masih Juliansyah ketahan dia, shooting, oh no, bang, no, masih terlalu pelan, masih bisa diselamatkan oleh penjaga Putra Panjain Ahmad. Kali ini kembali ke tengah lapangan Agus Tiawan, lepas dia kali ini Edwin, bang, no, masih terlalu jauh, angkat tangan, dada Edwin Perkosa, Edwin Perkasa. Ulah gitu bang. Kali ini Agustian kembali di intercept, ada nomor punggung 21, terlalu jauh, lemparan ke dalam untuk anak-anak Putra Panjalin. Masih belum menurunkan tempo permainannya anak-anak Putra Panjalin, masih terus menyerang. Sesekali kali ini MF coba membalikan permainan, lemparan ke dalam untuk MF sudah dilakukan. Kali ini 39 Cecep kepada Julian. Rio Dewantoro berhasil menginterser kali ini. Mamo, masih Mamo Perkasa kepada Edwin Setia. Edwin maksudnya kepada Febi Haryadi, cari teman dia kepada Fardan. Halo saja oleh Kustian. Lemparan ke dalam, Agung Utomo sudah lakukan kepada Edwin Setia. Masih Edwin kepada Rio Dewantoro. Pelan kali ini. Oh, masih bisa diseset. Apa yang terjadi? Masih bisa dikuasai kali ini anak-anak dari MF. Nomor punggung 39 Cecep, salah umpan, miskomunikasi, sehingga bola aman-aman saja dipelukan Ahmad Maulana. Jauh kepada Dimas. Ada nomor punggung 45 kali ini berebut bola, Bardan lepas dia. 45 Ajis ke belakang dia, Julian, Bambang, Julian cantik dia dari pemain Setian Zaha. Kali ini Cecep lagi, 39 ke samping Ajis Awaludin kepada siapa? Oh, enggak kelihatan saya. Masih 39 kali ini, 39 bermain pendek dia, saya mah direbut. Akhirnya kali ini betok, masih betok. Kali ini Mamo Chow masih bisa dihalau. Ada Fardan mencari kawannya, menyamping dia ke kiri, Dimas kali ini, nomor 13, Dimas, coba, no, pergantian pemain dari Putra Panjalin, 15 Cahyana keluar, nomor 6, Gilang masuk, nomor 9, Febi keluar, nomor 20, AF masuk. Nomor 9 Febi Haryadi yang berhasil menceploskan 2 gol ditarik keluar, digantikan nomor 6 dan nomor 20. Kali ini kembali ke tengah lapangan, Gustian sudah lakukan, Joseph lagi. Kali ini cantik Julian. Oh, hampir saja kali ini Awaludin. Masih ada Cecep, dilerai Cecep, masih, oh jelas, betok, nomor punggung 21 kali ini,
Pemain yang baru masuk bisa diintercept duluan kali ini. Nomor 27, cantik dia. Curi saja, masih ada pemain-pemain MF. Dedi setia kali ini, Dedi. Yes, oh, berebut bola ada Agung Mali Agung. Oh, no, oh. Hanya menghasilkan tendangan dalam. Perjuangan dari anak-anak FM. Takut kita curi jempol. Gak ada henti-hentinya, terus berjuang untuk membalikan keadaan. Meski tertinggal 0-2. Kali ini, Ahmad Maulana kepada Agung. Kepada Faisal. Faisal ke belakang kepada nomor punggung 6 Gilang Kardan. Kardan cari pemain dia. Gilang Betok Haryanto. Betok Haryanto lepas dia. Ada Dedi Setia. Dedi Setia cari kawan. Closing langsung. Oh, tidak ada masalah pada Ahmad. Kali ini Agung dan masih bisa dikuasai. Lepas kali ini Julian, cantik dia lewatin. Masih Julian. Coba seorang dia Julian sendiri. Julian, oh no, ada nilai. Hanya menghasilkan tendangan gawang atau sepertinya tendangan bebas. Ahmad Maulana jauh dia masuknya kepada Faisal. Gilang kali ini kepada Faisal. Lemparan ke dalam untuk Putra Panjalin. Akan diambil lagi Agung Utomo. Sudah dilakukan kepada Faisal. Faisal kepada Fardan. Kali ini masih Fardan. Iya, maksudnya kepada Gilang. Lepas. Kali ini Awaludin Aziz. Aziz Awaludin. Belakang dua. 21. Somantri kali ini. Masih ada Julian. Lepas. Kali ini kepada nomor 24. Masih bisa dikuasai, turun dia ke bawah. Ada Aziz Awaludin. Aziz Awaludin, coba dia menari-nari ke belakang lagi kepada Julian. Kali ini masih belum, masih ke belakang lagi kali ini. 21 Sumantri, maksudnya kepada 39 Cecep. Salah umpan kali ini, Timas. Jauh dia kepada Faisal, coba mengejar bola. Faisal dibayang-bayangi Gustian. Masih Faisal turun ke belakang, ada Dimas. Dimas cari teman. Edwin kepada Mamo lepas kontrol. Masih ada Edwin. Mamo salah. Kali ini 39 ada Edwin. Bukan jadi pelanggaran. Kembali ke tengah lapangan, Ahmad Maulana shooting jauh yang dituju Edwin Prasetya. Masih Edwin kali ini kepada Faisal Fadli. 1-2 dia dengan Mamo. Masih bisa dihalau oleh Gustian, kapten kesebelasan dari MF. Kali ini Julian, nomor 7, direbut saja oleh Fardan. Fardan turun kepada Rio Dewantoro. Agung lepas kali ini, masih ada Gilang ke samping kiri. Ada Dimas, lepas juga bolanya terlalu melambung. Sehingga sulit dijangkau. Melainkan lemparan ke dalam untuk MF. Sudah dilakukan.
Bobi kedua, Buruansa, kali ini berebut. Ada Mamo, Edwin, lepas lagi-lagi Gustian, mengamankan lini pertahanannya. Oh, Fardan, masih ada Dimas. Dimas, dari sisi kiri, Dimas, kembali kepada Fardan. Fardan, cari teman dia. Pada Rio Delantoro yang kali ini coba naik. Bam! No, masih belum yes. Masih no tendangan dari Rio Delantoro. Gustian anjang-anjang. Sudah dilakukan, ada Dimas, kali ini Edwin, maksudnya kepada Mamo, kali ini Edwin, sorong, masih bisa dimerah, ada Julian, cantik dia, salah umpan, kali ini ada Alvin salah lagi, ada Cecep Somandri, kali ini Deddy Setia, lewat dia Deddy Setia, masih sendiri, Deddy, No, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan. Ahmad kepada Dimas, lepas handsball. Kali ini, dan sepertinya kartu kuning untuk Dimas Putra. Tendangan bebas kali ini, ancang-ancang dia. Akan diambil alih, Orlando sudah lakukan, jauh dia. Oh, sayang sekali, nomor 24, Asong, lepas dia. Kali ini kembali Faisal lepas kendral. Julian sudah lakukan kepada Cecep. Deddy Setia kali ini Julian masih ada Deddy. Masih dibayang-bayangi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kali ini Dimas. Masih Dimas. Fardan. Kepada Agung Utomo. Jauh dia maksudnya kepada Edwin. Masih bisa ada Julian. Kali ini Julian. Menari-nari dia. Lepas. Maju sendiri Julian. Kepada Cecep. Cecep. Menyamping. Kepada Deddy Setia. Deddy Setia itu. Pergantian pemain dari Majalengka. Nomor punggung 10. Ajis Awaludin keluar. Masuk 15 Ridwan. Nomor punggung 2, Denny keluar, masuk nomor punggung 9, Dadan. Nomor punggung 17, keluar, Rizky, masuk nomor punggung 22, Budi Utomo. Kali ini Alvin kepada Dimas, masih Dimas, tenang dia kepada Edwin, dibayang-bayangi Gustian, Edwin masih bisa belum lepas, masih ada Dimas, menari-nari dia, closing dan kali ini, no, akhirnya. Gustian melakukan gol bunuh diri. Ini yang namanya teman makan teman ya. Lusuk dari belakang. Tapi gak apa-apa. Skor berubah. Menjadi 3-0.
untuk Putra Panjalin. Crossing dari Timas Prasetyo coba dihalau oleh Gustian, namun sayang, sungguh disayang, ya memang saya sayang. Akhirnya Gustian memasukkan bola ke gawang temannya sendiri. Sudah dilakukan. Good on. Kali ini 39. Mano. Mano. Layak dia. Belakang. Ada Album. Album. Dimas. Dimas ke Album lagi. Masih bisa diintercept. Ada nomor 45. Kembali. Emel. Cocok. Agung Utomo, Faisal kali ini kepada Fardan. Fardan, Mamo, Faisal. Faisal, cantik dia. Coba lihat Faisal, oh no. Edwin lagi-lagi lepas. Masih ada Dimas. Bam! Oh, masih bisa dihalau kali ini Gustian. Artinya salah posisi jatuh, betok Haryanto. Salah bumbuan. Sekali lagi saya informasikan bahwasanya ini adalah pertandingan terakhir di Majalengka Premier League season 2022 atau seri yang ketiga yang diadakan di lapangan Raja Panjalin Kidul. Pergantian pemain dari Putra Panjalin 18, Haryanto, betok keluar, masuk nomor punggung 27, Lutfi Maulana. Dan perlu diinformasikan untuk seri keempat nanti akan bertempat di Desa Waringin, Kecamatan Palasa, biasa di hari Sabtu dan Minggu, weekend. Seri keempat sekali lagi nanti akan diadakan di lapangan Waringin, Kecamatan Palasa. Kembali ke tengah lapangan kali ini masih ada Rio Delantoro, jauh kepada Edwin, Edwin kepada Fardan, sudah masih Edwin, Edwin kepada Fardan lagi, Fardan kepada Edwin lagi, akhirnya tidak salah pelatih, tidak menarik Edwin yang berkali-kali mempunyai peluang perak tapi gagal dikonversi menjadi gol. Dan di menit-menit babak kedua akhirnya Edwin Prasetyo berhasil menceploskan bola ke gawang Dede Endang Kurnia. Skor berubah 4-0 untuk keunggulan sementara Putra Panjalin. Ini Perkasa nggak sungguh, Mas? Sumbanza. Kali ini Cocep Sonandri ke belakang dia, Harun. Harun Masikun. Julian Saragi. Masih. Julian Saragi. Iya dia. Tunggu saja depan. Sudah terperangkat opsi.
Ajat duluan. Kali ini Ahmad pendek saja kepada Alpin. Masih Alpin kepada Dimas. Masih Dimas. Pelanggaran kali ini untuk pemain-pemain Putra Banyuwangi. Pendek saja, Fardang kepada Alpin. Alpin jauh kali ini, oh no. Perangkat offset, Edwin Perkasa. Tendangan jalan, oh maaf, tendangan bebas kali ini untuk MF. Pendek saja Gustian kepada Harun. Jauh Harun, maksudnya kepada nomor punggung 9 Bambang Pamungkas. Kali ini Fardan lepas, Faisal lagi-lagi terjebak offset. Rio Dewandoro, maksudnya kepada Fardan. Alpin buang satu persis saja ke pinggir lapangan. Extra time 2 menit. Injury time 2 menit. Kali ini Fardan. Masih Fardan sendirian. Yes. Di menit-menit akhir, Fardan kembali merubah kedudukan menjadi 5-0 untuk keunggulan Putra Panjalin. Fardan. Sudah kali ini Juliansa masih sendirian dia. Ahmad jauh melambung tinggi di angkasa. Faisal salah umpan. Kali ini Marcus Horizon. Masih ada Rio Dewantoro dibayang-bayangi oleh masih Rio sendirian dia. Rio kepada Fardan terlalu lama. Carakan bol teman-teman. Kembali ke tengah lapangan kali ini lepas dia dan terperangkap offside. Sudah dilakukan Agung Utomo kepada Fardan. Kali ini salah umpan. Maldini Bali dan peluit akhir